Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya doakan semuanya sihat walafiat. Okey, hari ini saya nak kongsikan pokok bunga kertas yang tidak subur ataupun kurang subur. Kita boleh lihat di tanahnya tu. Ya, pokok ni ditanam dalam pasu dan ada kelihatan lumut di situ dan daunnya pun dah kuning, tak subur dah lama tak berbunga. Jadi saya hari ini saya akan tukarkan pasu yang baru lah, yang lain. Jadi saya nak tengok dulu macam mana, apa yang terjadi di dalam pasu ni. Kita boleh saksikan apa yang terjadi, kenapa dia tidak subur . Okey, langkah pertama saya akan kemburkan tanah di sekeliling tepi pasu . Hati-hatilah supaya akar utama tidak rosak ataupun putus . Kalau tak berjaya, saya terus potong . Pasu ni pun dah lama, dah uzur dah. Saya potong terus. Kalau ada air lagi bagus, kita rendam terus, lagi senang. Okey, kalau kita lihat di sini, pasu ni telah dipenuhi . Ataupun pokok ni telah penuh akar . Yang memenuhi pasu sudah berlumut dah. Jadi air tidak kena di tengah-tengah ataupun di dalam pasu tu, di dalam tanaman. Dia berkumpul di tepi saja. Tidak menyerap terus. So ini adalah ciri-ciri tanaman yang perlu dibuat pemasuhan semula . Iaitu pertama, pasu retak, air siraman bertakur, medium terlalu padat dan akar terkeluar. Jadi dalam kes ni terlalu padat lah, akar dah padat di dalam pasu, mengakibatkan pengudaraan dalam pasu tidak baik, air pun tidak dapat memenuhi tanah dengan sepenuhnya . Jadi ini adalah punca pasu pokok bunga kertas tidak subur. Saya menggunakan brush dan juga air untuk memudahkan melonggarkan akar-akar dan keluarkan tanah. Saya akan keluarkan tanah semua dan potong akar-akar serabut yang kecil . Akar utama saya biarkan . Menggunakan air lagi mudah sebenarnya. Jadi dengan menukar tanah baru ataupun pemasuhan semula, akar akan bergerak dengan lebih cantik . Dan air dan baja dapat diserap dengan bagus oleh akar, dan pokok akan menjadi subur . So, lumut-lumut tadi saya cuci sikit dan potong tunas dahan-dahan supaya tunas-tunas baru akan tumbuh lagi cantik . Dan padat banyak . Adjust dulu macam mana. Saya gunakan tanah bakar sepenuhnya . Sebab tanah ni dia tidak menyimpan air . Bunga kertas dia tak perlukan air yang banyak . Takut nanti menyebabkan akar jadi busuk, rosak pokok bunga kertas. Padatkan tanah sekelilingnya. Saya keluarkan akar sikit . Bagi cantik sikit. Oh.
dan saya akan siram untuk menguji tanah sama ada simpan air ataupun tidak. Jadi dalam kes ni kita tengok air terus dia terus ke bawah. So tanah ni insyaAllah tidak menyimpan air. Saya adjust lagi, tambah tanah lagi dan akan padatkan. Kalau kita menukar pasu, tukar pasu yang lebih besar yang terbaik sekali tukar pasu yang lebih besar supaya senang proses siram selaman dan juga meletak baja. Okey, dah siap. Beginilah hasilnya selepas menukar pasu akar yang telah padat dalam pasu asal. Okey, terima kasih kepada yang menonton, yang baru menonton. Saya mohon supaya boleh subscribe channel ni. Pada ada yang nak komen, boleh komen di bawah. Tekan tombol like kalau suka.